Beginilah suasana khitanan masa yang digelar kajian muslimah Masjid Ar-Rahim di Jalan Sultan Adam Banjarmasin Sabtu pagi. Sejumlah anak tampak menangis histeris saat petugas kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin ingin melangsungkan prosesi khitan. Bahkan, suasana ini membuat ruang khitan semakin ramai. Ketua Lajismu Masjid Ar-Rahim Lutfi Rahman mengatakan, kegiatan ini merupakan dalam rangka memeriahkan milad yang pertama Gajah Muslimah Masjid Ar-Rahim. Khitanan masal gratis ini cukup antusias diikuti 130 orang anak-anak yang datang dari sekitar masjid maupun dari luar wilayah masjid. Bagaimana dijelaskan oleh Ustaz Fahri tadi dalam sambutannya, ini adalah salah satu bagian syiar. Pertama itu, kemudian kita juga ingin mendekatkan bahwa nantinya anak-anak kita ini, yang mendekatkan dengan masjid, dan juga kita mengenalkan bahwa budaya untuk mengenal masjid dan mereka sudah berkhitan itu ada semacam girah untuk bisa sholatnya lebih bagus lagi dengan khitan. Itu yang mungkin pertimbangan dan kami mengambil khitan ini mengingat animo untuk masyarakat kita itu cukup tinggi, Pak. Sementara kita sangat terbatas waktu dan biaya yang kita inginkan. Dan tahun ke depan kita bisa melaksanakan yang lebih baik lagi. Sementara, kegiatan khitanan masa yang dilaksanakan secara gratis disambut baik oleh warga yang mengkhitankan anaknya, apalagi saat ini bisa memanfaatkan libur panjang sekolah. Ya, nanti semuanya acaranya nanti bisa ada lagi gitu, jadi yang lain-lainnya bisa. Khitan ini diberikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Bahkan, seusai mengikuti khitanan, para peserta mendapatkan bingkisan dari panitia penyelenggara. Mawardi, Duta TV Banjarmasin.